sekaligus ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut saya, Kota Banjarbaru adalah kota terbersih dan ternyaman yang pernah saya tinggali. Pendapat saya, jika ada Fetting Kapiler bisa menjadi wadah baru untuk anak muda berkreasi dan bisa menjadi tempat mereka untuk berkreativitas lebih tinggi. Motivasi untuk anak-anak jadi kreatif. Apalagi gagasan yang K7 yang kayak drama-drama. Iya, betul. Supaya kayak menginspirasi ke anak-anak juga.